Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim Zahar dan hari ini kita akan lihat satu gadget yang sedikit menarik dan juga berbeza daripada gadget yang biasa anda lihat di Amanz, iaitu Oculus Quest. Oculus Quest adalah set kepala realiti maya ataupun VR headset yang sangat mudah alih. Ia hanya memerlukan satu kabel saja, iaitu power delivery C2C. Itu je. Kebiasaannya VR headset perlu disambungkan kepada PC atau juga konsol seperti PS4 dan perlu menggunakan banyak wayar seperti wayar sambungan kuasa, wayar HDMI, wayar internet dan lain-lain. Jadi hasrat Oculus ataupun Facebook melalui Oculus Quest ini adalah semua dalam satu dengan menggunakan USB Type-C sahaja. Anda hanya mempunyai pilihan permainan di dalam telefon pintar sahaja dan permainan-permainan ini sama saja grafik dengan permainan VR lain. Cuma ia telah dioptimasikan untuk berjalan dengan grafik yang sedikit lebih rendah. Anda bayangkan begini sajalah. PS4 adalah konsol yang penuh. Nintendo Switch adalah konsol yang sedikit lebih ringan yang mempunyai grafik yang lebih sedikit rendah. Begitu juga Oculus Quest. Jika dibandingkan dengan Oculus-Oculus lain, Oculus Quest ini adalah Switch untuk Oculus yang lain. Ia mempunyai grafik yang sedikit lebih rendah, tetapi jika anda bermain permainan yang mudah alih ataupun yang ringkas, pengalaman bermain adalah lebih kurang sama. Set kepala ini mempunyai beberapa aksesori yang akan anda terima. Seperti yang telah saya pasang di sini adalah aksesori penambahan ketinggian span di sini, iaitu untuk pengguna yang menggunakan cermin mata. Kemudian di dalamnya terdapat dua lensa jika anda lihat. Kemudian lensa ini juga boleh dilaraskan mengikut jarak mata untuk fokus yang lebih baik menggunakan slider di sini. Terdapat juga butang arah suara. Pembesar suara yang terbina dalam ini boleh dikatakan agak baik dan memuaskan. Tapi jika anda tidak gemar menggunakan pembesar suaranya ataupun tidak ingin mengganggu orang di sekeliling, anda juga boleh menggunakan headphone kepala melalui Bicu Audio 3.5mm. Kemudian di bahagian sisi ada port USB-C tadi dan di bahagian kanan terdapat butang kuasa. Keliling Oculus ni adalah sensor-sensor penting untuk ia menjejak motion, pergerakan dan lain-lain seperti anda ingin menunduk, mengelak halangan di dalam permainan. Kemudian terdapat tali ataupun strap untuk ikat di bahagian kepala. Ia mempunyai tiga laras iaitu kiri dan kanan dan kemudian di bahagian atas mengikut saiz kepala. Cushionnya agak selesa tetapi boleh dikatakan kurang memuaskan kerana susah untuk mencari pengganti. Kerana bila anda memain permainan seperti sukan ataupun saya cuba memain permainan super hot yang sangat menggunakan banyak tenaga dan pasti membuatkan kita sebagai pemain berpeluh sakan, cushion ni akan basah dan boleh kata geli untuk digunakan oleh pemain dan seterusnya. Jadi itu adalah kekurangan. Dan cushion ni tidak boleh ditanggalkan begitu saja. Ia perlu ditanggalkan sekali dengan aksesori yang terbina di dalamnya. Okey, cukup untuk set kepala realiti maya Oculus Quest ni. Mari kita lihat aksesori yang seterusnya. Alat kawalan Oculus Quest ini hanya khas untuk set kepala yang tersendiri kerana ia menggunakan bateri yang biasa dan mempunyai sambungan yang khas. Kenapa saya katakan begitu? Apabila anda hidupkan saja Oculus Quest ini, dua controller ini akan terus diselarikan dengan Oculus Quest tanpa sebarang pin ataupun sambungan ekstra yang perlu dilakukan. Rekaannya boleh dikatakan agak ergonomik dan sangat selesa. Seperti dengan genggaman di sini, jari hantu saya boleh tekan untuk menggenggam objek dalam permainan. Contohnya, jari tengah saya boleh digunakan untuk menekan seperti kawalan menembak ataupun menggenggam. Jari telunjuk pula adalah seperti untuk mengawal sesuatu seperti menunjuk, mengambil sesuatu, menarik. Kemudian di bahagian ibu jari terdapat akses kepada kayu ria iaitu joystick, butang A dan B dan juga butang home dan juga butang Oculus seperti untuk mengambil screenshot, pergi ke home dan sebagainya. Okey, kita akan bercakap sedikit spesifikasi mengenai Oculus Quest ini. Spesifikasi Oculus Quest adalah seperti berikut. Paparan Oculus Quest adalah jenis OLED yang mana resolusi setiap lensa adalah 1440x1600 dan resolusi keseluruhan adalah 1080x1200. Ia mempunyai kadar segar semula 72Hz dijana dengan chip pemprosesan peranti mercu 2 tahun lepas iaitu Qualcomm Snapdragon 835 dan dipadankan pula dengan memori 4GB RAM. Ia juga mempunyai kemampuan bateri 2 hingga 3 jam masa bermain
Ia mempunyai 6 darjah sensor kebebasan menggerakkan kepala dan juga tangan, termasuk pada alat kawalan dan juga bahagian kepala. Kemudian terdapat 2 kawalan yang telah saya tunjukkan tadi dan mempunyai jisim hanya 571 gram. Terdapat 2 variasi Oculus Quest iaitu 64GB ataupun 128GB storan dalaman, yang mana harganya adalah $399 atau juga $499. Pengalaman paling menarik menggunakan Oculus Quest yang pertama sekali adalah USB-C dan juga mudah alih. USB-C ini juga boleh digunakan sambil cas, sambil bermain tanpa masalah, tetapi Oculus Quest ini akan sedikit lebih panas. Kabel ini juga boleh digunakan untuk buat pemindahan data seperti screenshot atau juga screen recording daripada permainan-permainan ataupun home screen Oculus Quest. Kemudian, semasa bermain ia sangat seronok jika dibandingkan dengan mana-mana VR yang lain kerana ianya bebas. Tangan tak akan terlanggar sebarang kabel ataupun wayar. Itu adalah satu pengalaman yang menyeronokkan. Macam saya cakapkan tadi semasa spesifikasi, bateri bertahan dari 2 hingga 3 jam dan itu adalah benar. Sepanjang saya bermain lebih kurang 2 minggu, Oculus Quest ini boleh dikatakan agak baik kerana VR siapa je boleh tahan lebih daripada 3 jam. Dengar 2 hingga 3 jam tu macam sedikit rendah. Nintendo Switch First Version pun lebih kurang gitu je tahan baterinya. Kemudian anda juga boleh bermain sambil mengecas, tak ada masalah. Untuk alat kawalan pula, baterinya boleh dikatakan bertahan dalam masa 2 minggu mengikut jenis bateri ataupun jenama bateri yang anda gunakan. Sepanjang saya gunakan dalam masa lebih kurang 3 minggu ni, saya telah menukarkan bateri sekali, yang mana 2 minggu pertama adalah menggunakan bateri yang disediakan di dalam kotak dan 2 minggu bakinya adalah bateri yang saya beli sendiri. Sekarang anda bersama dengan saya Fahim di dalam home screen Oculus Quest. Di hadapan ini kita akan lihat dia punya home screen ataupun home, yang mana terdapat beberapa cadangan permainan, Netflix, Oculus TV dan juga ada library di bawah ini yang boleh gunakan alat kawalan untuk memilih permainan ataupun aplikasi yang telah anda pasang di dalam Oculus Quest. Jika anda lihat keliling, terdapat pengalaman ataupun suasana seakan rumah. Terdapat rak, meja, sofa dan lain-lain. Juga terdapat pemandangan di luar sana yang saya dapat jangkakan ia mempunyai suasana yang lebih kurang sama dengan keadaan sekarang. Okey, tanpa buang masa lagi, mari kita cuba bermain permainan yang mempunyai sedikit aksi seperti Superhot VR. Okey. Secara asas ni, macam saya katakan tadi, Superhot VR ni adalah kita sebagai seorang agent ataupun perisik yang perlu masuk dalam dunia realiti maya, yang mana kemudiannya kita perlu sanggup bunuh diri ataupun juga membunuh musuh-musuh yang berwarna merah untuk menyelamatkan diri dan juga dunia. Terdapat banyak cabaran yang menggunakan banyak tenaga. Oh, seperti itu saya dah mati ditembak musuh. Woo! Bahaya. Okey, menang. Sekarang kita akan lihat sedikit permainan yang lebih ringan ataupun yang lebih tenang seperti Beat Saber. Baiklah, kita akan teruskan dengan percubaan permainan Beat Saber, yang mana tidak perlu menggunakan banyak pergerakan badan tapi anda perlu banyak menggunakan pergerakan tangan dan juga menggunakan bahu anda untuk elak sesuatu halangan. Contohnya ini. I'm a living legend. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm ready. Ini perlukan banyak kesabaran. Oh, okay, saya dah terlalu satu. You ain't heard yet, you not get the message. From the moment that I'm stepping in, I get a couple weapons. Yeah, I turn to a beast when I'm ready. Tunduk macam ni boleh, jadi si anda jimat tenaga. Itulah cara bermain Beat Saber. Dapat B pun okey, lulus. Okey,
Sekarang saya akan menceritakan sikit beberapa features lain yang terdapat dalam Oculus Quest ini. Anda juga boleh kongsikan kandungan-kandungan di dalam Oculus Quest ini melalui casting seperti Chromecast, yang mana ia boleh dikas kepada telefon pintar atau juga televisyen. Turut terdapat adalah streaming secara langsung melalui Facebook Live. Jadi terdapat dua option untuk anda kongsikan kandungan yang apa anda sedang bermain atau juga pengalaman di dalam Oculus Quest ini kepada orang ramai. Jadi itu sahaja daripada saya Fahim Zahar untuk ulasan Oculus Quest. Oculus Quest ini tidak dijual di Malaysia, itu adalah sedikit kecewa, tapi anda boleh saja beli dari penjual-penjual yang tidak rasmi di luar sana seperti di forum ataupun di Shopee pada harga mungkin bawah RM2,000. Jadi sehingga kita berjumpa lagi dalam video Amans akan datang. Assalamualaikum.